Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan polisi sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus pencoretan bendera merah putih saat unjuk rasa di depan Mabes Polri hari Senin yang lalu. Penyelidikan dilakukan dengan menguji video yang tersebar di media sosial di Laboratorium Digital Forensik. Langkah tersebut untuk menganalisa bahwa gambar tersebut bukanlah rekayasa. Saat ini prosesnya sedang dilakukan pertama digital forensik, kemudian dilakukan upaya penyelidikan terhadap mereka yang mengibarkan itu. Digital forensik untuk memastikan bahwa orang gambar itu adalah benar apa adanya, sesuai dengan yang kita lihat secara kasat mata. Kemudian yang berkaitan dengan penyelidikan akan dilakukan siapa pada saat peristiwa itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bendera merah putih.